Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi melemah seiring dengan sentimen rilis data tenaga kerja AS yang masih solid. Analis Sinarmas Future, Ariston Cendra, menjelaskan bahwa data tenaga kerja yang masih bagus ini memberi ruang bagi Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 BP di rapat Bank Sentral mendatang, apalagi inflasi di AS masih jauh di atas target 2%. Kondisi ekonomi dalam negeri yang masih solid dengan inflasi yang masih terjaga, bisa membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke arah Rp14.980 dengan potensi support di kisaran Rp14.900 per dolar AS. Pergerakan harga emas spot pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak turun ke bawah $2.000 per troy ounce seiring dengan sentimen rilis data tenaga kerja AS yang masih solid. Secara teknikal, kisaran di atas $2.000 per troy ounce merupakan area supply, karena banyak penjual di area tersebut sehingga bila peluang jual muncul, tekanan jual akan sangat tinggi yang dapat mendorong harga turun ke bawah level $2.000 per troy ounce. Potensi pelemahan ke area support berikutnya di kisaran $1.980 per troy ounce, dengan potensi resisten di kisaran $2.010 per troy ounce. Sementara itu dari dalam negeri harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini ditutup Rp2.000 ke level Rp1.072.000 per gram.